Oke guys, lanjut. Ini ada pengeleman profil ya. Kemarin di episode DM yang dipasang profilnya. Sekarang di lanjut pengeleman profil guys. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kody Rico. Oke guys, di video kali ini saya mau lanjut pemasangan meja dapur yang kemana ya guys. Ini part 2 nya mau lanjut pemasangan lagi. Oke guys, ikutin terus ya. Pokoknya buat teman-teman di manapun berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, amin. Bagi yang masuk kerja tetap semangat, dan pokoknya buat teman-teman di mana berada selalu semangat terus. Kode Rico selalu mendoakan teman-teman semuanya. Oke, langsung aja masuk ke dalam ya guys. Di dalam ya, di lokasi dapurnya dan di dalam nanti. Maaf guys, agak berisik nih, ada suara ini blower ya. Kita mau lanjut pengeleman ya kaki. Nah, guys, hari ini mau lanjut pengeleman kaki ini ya. Bukan kaki sih, dinding. Dinding samping. Nah, ini bahannya udah dicuci bersih pakai alkohol ya. Tinggal lanjut pengeleman ya, guys. Oke, langsung aja pengelemannya, guys. Alatnya pakai yang udah dibuka ini ya. Ya. Nah, oke guys, hari ini kalau keburu mau pengeleman profil ini juga ya guys. Nah, ini masih satu bahan soalnya kemarin belum keburu. Oke guys, langsung aja silen. Ini silen biasa tapi kuat ya guys. Soalnya udah bagiannya. Oke guys, nah ini dinding sampingnya udah kelem ya, udah kepasang juga nih. Ini tinggal nunggu kering lemnya, kurang lebih 10 menit ya guys. Nah ini masih ada debu karena ini ntar pemolesan sambungannya lagi ya guys. Nanti kalau udah pemolesan halus, pasti kinclong nih hasilnya. Oke guys, lanjut. Ini ada pengeleman profil ya. Kemarin di workshop belum dilem, belum dipasang profilnya. Nah sekarang di lapangan lanjut pengeleman profil guys. Nah ini ada 4 cm ya kurang lebih tebalnya, sama masuk ke dalam 3 cm kurang lebih. Oke guys, lanjut pengeleman. Oke guys, nah ini pengelemannya udah beres, tinggal nungguin kering ya guys, seperti biasa 10 menit kurang lebih. Nah ini bagian depannya 4 cm ya. Nah ini lemnya khusus ya guys, jadi satu tipe sama bahannya, gak bisa buat warna lain. Cuma sekali pakai juga nih, kalau udah kering nggak bisa pakai lagi. Nah ini campurannya yang model kayak ini, kayak resin ya lemnya, untuk yang kemarin nanya-nanya di komentar. Oke guys, nah ini profilnya udah pasang ya, ini sambungannya udah hilang ya guys, udah jadi tebal 4 cm kalau tadi sebelumnya 12 mili ya guys. Ini udah naik lagi mejanya ke kabinet.
Ini untuk ini ya guys, ada daleman yang 30 cm yang buat samping sini nih. Ini sementara lagi nunggu lem kering dulu ya guys, belum bisa di belum bisa dimasukin ke kabinet lagi. Nah ini sekarang yang pin sini udah jadi juga ya guys. Nah ini tinggal pojokan ini nanti pakai mesin bor. Nah, sambungannya udah hilang juga nih, udah berbentuk R. Nah ini tinggal silen samping sini ya guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Ini udah jam 4 lebih nih, beres-beres dulu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Saya langsung pamit aja. Bila topik wa indah ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.